Macam dia ni. Saya akan paksa dia bersenam. Rumah senam paksa. Kalau dekat tempat ni susah sikit dia nak habiskan. Biar betul. Doraemon dah tak ada dekat sini. Tadi dia marah-marah. Tapi betul juga apa yang Doraemon cakapkan tadi itu. Oh ya, baik saya pergi main baseball untuk siapkan badan. Saya akan jadikan rumah yang biasa ni seperti rumah atlet. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia kena bersenam. Baiklah, buka suis. Nobita dah tak ada. Mana pula dia pergi ni? Dia pergi tandas kot. Dah lama betul kita tak jumpa macam ni, ya? Marilah masuk dulu. Tapi maaflah rumah saya ni tak besar. Rumah macam ni lagi seronok. Dah lah tak ada banyak barang nak bersihkan pun senang. Betul juga tu. Maaflah, ya, kerana mengacau awak. Marilah masuk ke dalam. Tak boleh. Makcik tak boleh masuk. Kamu ni Doraemon, ini tetamu kita. Tak elok cakap macam tu. Tolong maafkan saya, ya. Kalau masuk nanti mama dan makcik takkan berhenti bersenam. Sebab itulah saya tak bagi. Bersenam? Kamu guna alat yang merepek lagi, ya, Doraemon. Alah, kalau awak nak tahu, bersenam tu memang kesukaan saya dari kecil. Saya tak kisah. Baguslah kalau macam tu, kan? Betul ke makcik tak kisah ni? Saya ucapkan selamat datang ke rumah bersenam. Kami dah sediakan acara yang seronok untuk awak. Silakan berusaha untuk capai garisan penamat. Marilah pergi ke ruang tamu saya. Koridor larian setempat. Saya rasa macam peliklah. Saya pun rasa macam tu. Mama, lantai rumah kita ni bergerak. Kita kena terus bergerak. Tak boleh duduk diam aja. Kelajuan akan dinaikkan. Bersiap sedia semua. Cepat lompat ke tepi. Selamat datang ke bilik trampolin. Apa yang berlaku ni? Kenapa jadi siapa ni? Kamu ni Doraemon. Terpaksa bersenam di rumah senam. Doraemon! Mama dah tak tahan. Sekarang Mama nak kamu hentikan mesin ni cepat. Koridor larian setempat. Besi kelajuan penuh. Nak acara tangga pula? Cubalah naik kalau awak boleh. Saya tak boleh gunakan alat saya dekat dalam rumah senam ni. Apa benda pula dia nak buat ni? Saya tak akan mengalah. Senaman ni susahlah. Maaflah, ya. Sebab langsung tak teringat kau buat tadi. Apalah, jangan risau. Yang penting sekarang senaman ni menyeronokkan. Seterusnya adalah pala. Lintang. Cepat, pusingkan badan awak. Berusahalah, ya. Apa ni? Suka hati dia aje. Saya betul-betul tak sangka yang dekat dalam rumah awak ni ada alat-alat yang hebat untuk bersenam. Dah tu percuma pula. Tak adalah. Baiklah, saya mulakan dulu. Yahoo! Baiklah, saya pun tak pernah kalah. Bagus, bagus. Macam itulah. Akhirnya sampai juga saya. Saya dah tak tahan. Saya rasa saya kena hentikan cepat. Cubalah lompat sampai ke bilik Nobita. Jangan terjatuh. Baiklah, saya akan lompat.
berjaya. Biarlah dah bersenam, rasa hauslah pula tekan. Saya buatkan air untuk awak, ya? Tak apa ke ni? Terima kasih. Baiklah, acara di dapur pula. Huh? Koridor larian setempat. Kelajuan penuh. Sikit aja lagi. Kita nak sampai ke dapur. Mari teruskan. Sila lompat untuk lepasi halangan. Bersedialah. Buat betul-betul. Semoga berjaya. Kenapa pula ada air ni? Jangan sampai terjatuh ke dalam kolam. Hey, awak ni lain kali cakap lawan-lawan. Awak berjaya lepasinya. Bagus betul senaman dalam rumah awak ni. Doraemon, tolonglah hentikan semua ni cepat. Oh ya, boleh saya tahu awak nak minum air apa? Nak kopi atau teh? Kalau kopi, saya nak Blue Mountain. Kalau teh pula, saya nak Darjeeling. Kalau tak ada air sejuk pun tak apa. Baiklah, air sejuklah, ya. Baiklah, saya nak guna benda ni. Awak duduklah dulu. Saya nak pergi ambil air awak tu sekejap, ya. Baiklah. Sekuat 50 kali. Mula. Baiklah, jangan mengalah. Baiklah, kali ini saya akan ambil air awak. Ya ke? Susah-susah aja. Baiklah, kali ini kita akan main bola pula. Sakitnya pada saya. Senaman jadi siapa pula awak bagi ini? Sila bongsa untuk elak semuanya. Macam mana kami nak elak kalau lagi macam ni? Siaplah awak. Berjaya. Baiklah, saya ambilkan air. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya kena cepat ni. Saya rasa betul-betul haus sekarang ni. Awak tunggu sekejap, ya? Ya, saya tunggu. Ketatnya. Pipe ni ketat sangatlah. Baiklah, seterusnya adalah buka tingkap dan rasa angin masuk. Wah, sedap nyanyi kat luar ni. Sejuknya. Garisan penamanya di tingkat dua. Adakah awak boleh hentikannya? Berusahalah. Mari kita pergi. Baik. Gagangan dua sama-sama. Pasti akan berjaya. Mari ke tingkat dua. Alamak, maafkan saya, ya. Macam mana pula? Boleh tersalah arah. Jauhnya berapa lama lagi nak sampai ke garisan penama? Jauh lagi. Tangga, berjaya. Akhirnya kita benda sampai juga ke tingkat dua ni. Garisan penaman ada di sebalik pintu tu. Mari kita pergi ke sana cepat. Marilah. Pastikan awak tak jatuh ke dalam kolam. Masanya susah untuk kita buat benda tu. Ya, betul tu. Garisan penama ada di dalam almari. Lengonya tangan saya. Maju lagi. Macam ada sesuatu lah. Suara siapa tu, ya? Doraemon. Doraemon, cepat pergi tutup suis mesin ni. Jangan buang masa. Tutup cepat. Cepat tutup suisnya. Seriusnya cepat!
seronok betul saya rasa hari ini. 5 kali saya dapat pukul bola tu. Memang bagus kalau sekali-sekala bersenam dekat luar rumah. Saya dah balik. Apa yang Mama, Makcik dan Doraemon buat ni? Tak elok tau kalau siang hari kita balik macam ni. Tadi saya pergi keluar bersenam. Banyak perlu keluar sampai basah baju saya. Iya ke? Seronok betul saya rasa. Esok saya nak pergi bersenam lagi dekat luar lah.